Sekarang ke jangka pasif yang kedua. Okay, sekarang kita baca MMS dari saudara. Saudara satu hati dera nyobe di emong. Jikalau kau sedih dan luka, aku akan selalu hadir menemanimu dan mendukungmu. Celah kosong di hati ini hanya untukmu, Persib. Walaupun banyak cinta di dunia, cintaku hanya untukmu, Persib. Dengan hati ini aku akan selalu ada untukmu, Persib. Aku pun akan selalu bersama mamu. Hati ini hanya aku persembahkan untuk Persib. Persib. Dari Dara. Yeah. Nobe. Yeah. Tadi Jaya Hartono sudah menemukan bentuk formasi yang ideal. Kunaon teu timimiti, ye euy. Bentuk ideal teh kan ada latihan, ada evaluasi. Kenapa kita baru menemukan formasi yang ideal setelah pertandingan tinggal 4 lagi? 6. 6. Kenapa? Ka, coba lamun tiba heula meureun-meureun urang teh kahiji meureun. Mudah-mudahan. Nah, itu akibat kita dari ambil hikmahna wae. Iya, hikmahnya tapi deuk ngeusan. Harusnya ya. Kita belajar merotasi, bener teu? Iya, karena bener teu ulah hayo wae eta, kan buktina? Buktina dengan adanya rotasi itu dengan siswa edisis karena edisis. Mungkin itu kan dari para bobotoh juga. Karena bobotoh juga begitu mencintai Persib. Mencintai Persib. Jadi kritis. Wajar lah. Wajar bobotoh mah karena emang buktina kan dengan ada dengan tekanan dari bobotoh. Mikir Jaya Hartono. Pak Jaya langsung mikir. buka diri. Oh, geningan edisi Siswanto teh di sayap kiri. Benar. Terus tadi Atep teh geningan di kanan atau di tengah kan? Betul. Kenapa tidak dari dulu? Oke, ye. Oke. Yang mau nelpon ke sini ke 2010305. Juara tampilannya. Mana? Newcastle. Newcastle dengan Rajin. Oh. Halo. Masih baik? Sarang Sarang Rizky di Cikalong. Cikalong mana? Cikalong. Alhamdulillah. Rizky di Cikalong. Bersih STP ke Cikalong? Alhamdulillah bersih. Alhamdulillah. Kumaha ieu mah teu seueur teuing truk ka dinya nya? Ana mah jalur. Ke jalur tol. Ayo ditaros teh wewengkon dari paling mana? Eta wewengkon pul. Tong lah. Jangan ngasih omongan lah. Jangan iya, jangan almarhum tong. Tong jadi kan ngaran teh. Oke, prediksi buat besok Ki mau gimana lagi? Apa mau nonton bareng nih Ki? Insyaallah menang lah, Topanama 2-0. Prediksi 2-0 ya. Pokoknya mah sindrom 15 sok kuis ya ayo namanya. Oke, langsung kuis Ki. Sukante lain tanggal 15 satu dah. Sok kencang kuis. Nah, ini kabladi berarti eta yeus kita patah. Mau menendang bola. Ini bolanya yang A, B atau C atau yang 1 2 3 atau ABC. Sok mana? Tah bolanya nu ieu tah. Eta. Anu ke. Kita lihat Wan. Saya skill ta. Tadi gitu sa. Tapi tena naon? Amun teu salah. Tena naon ya? Nah, terima kasih juga buat Kak Rizky atas partisipasinya masuk sini. Sa. Cikalong salam ya Kak, barudak picking Cikalong, Kak Mario, Kak Kang Cas, Mario jeung kabogohna. Naon sok kabogoh? Ayo si Owen kabogohna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Momentum yang sangat baik buat Persib. Persija sedang terpuruk, sebenarnya bermain angin-anginan terus. Kalau Persiwa kayaknya bisa diatasi di luar kandangnya, jadi walaupun tidak juara, pulang tidak paling tidak runner up, paling juga runner up sebenarnya. Dan pernah menyerah bermainnya dengan bagus. Tentunya juga play. Oke, dari Erni Cikalong Wetan. Ini pengmaruman kan atau HP? Oke. Itu halamannya HP. Doni di squad, Persib aja ayo pisan. Salut buat nyek gol kagok kagok. Buat wasit sing sering we mele penalti ka Persib. Nuhun, wassalam. Ada ini Isur. Beja.com dik pang mareman kana pendek. Para katangtang pare kiting-ting, kulit buaya, kulit ucing, walaupun Persib tidak juara, yang penting harus menang lawan Persija. Anin tit.
Wawan di Cemara. Biru akan selalu jadi warnamu. Biru akan selalu jadi warna. Lagu saya tak? Moka. Anu. Biru adalah warna kemegahanmu. Biru pun Maka, sebagai biru. Simbol keabadian. Biru selalu yang teridentik dengan jiwa aku. Biru adalah Bandung. Bandung adalah Persi. Halo? Persi, Pak. Herman. Herman di mana? Pajajaran. Pajajaran. Alhamdulillah Herman. Pipin. Sehat? Alhamdulillah. Iya, siap. Besok nih prediksi kumaha ya, cekan Herman? Besok penting menang lah ya. Nya. Nol lah. Kesempatan sebenarnya mah. Ngan? Soalnya pasti pemain Bilana kemarin sebenarnya. Sahwa eta. Pagunes kunaon? Kita tahu lain uih kaciran yang sana sih? Tiga nama uih kaci kalung. Sok mangga. Ubi atau apa Rizky? Kuis ya Rizky kuis. Pangabean termasuknya sisa kan? Bulan? Sis pangabean teh? Pangabean. Pangabean teman. Saktiawan atau main lah? Oh. Saktiawan kami. Pangabean kami. Usep terus Hamka. Abe itu main. Yang nggak sebaik. Oke kuis. Please. Tebak gambar. Wan, silakan Wan. Tret. Nah, ini Anwar Sanusi melatih temamu dasar. Nah, temamu dasar ini dilatih Anwar Sanusi ngalungin bola nomor A, B atau C. Baik, Cek. Drik, pari mana lah, Drik? Nah, sok. Bener. Ajaan mana? Dadah urang mah kieu. Bener atos, Kang. Ka saya teh Herman berhak mendapatkan voucher 100.000 ya. Bisa ambil di sana apa di mana? Iya, di sana apa dia? Nya. Ayo, siap. Ya, no. Jadi kalau jangan lewat tukang ya. Iya, siap. Jadi lewat belakang. Mengges. Wandra di Margayu. Belakang. Jika Anda menderita sakit jantung, mau diamongke. Wasir impoten flu burung dan jika Anda ingin sembuh, obatnya dukung Persib Bandung. Mau diamongke jadi oke. Jika tidak Anda akan menyesal seumur hidup. Menyesal sebuah hidup. Mau di adlib. Pemenang SMS. Oke, pemenang SMS. Saya SMS. Memes. Ada isur. Anu judulnya Prakating-ting. Prakatang-tang. Kulit baya, kulit ucing. Walaupun Persib tidak juara, yang penting menang lawan Persib Ating. Saya pemenangnya sama dari saudara Dera. Dera Nyobe. Itu pernah-pernah di Emong. Hidup versi. Bagus anu jadi ke bawah si Mang. Pemenang SMS saudara Dera dan S2. Dan Ikom. Ikom nomornya 0022-927-33-230. Ya buat Eko Maung, semoga lekas sembuhnya. Ada peluk kuda cen Eko Maung. Pasti peluk monyet. Eko Maung tidak bisa berangkat ke Kediri karena peluk kuda. Jadi ya. Kamu udah lagi sakit sebenarnya. Iya, flu kuda. Jadi mudah-mudahan tambah sakit. Sembuh, lagi sembuh. Jangan dekat-dekat, pokoknya hindarilah Eko Maung kalau dekat jangan dekat-dekat. Nanti menular. Menular. Buat Ebit? Wah, Ebit lah, licik lah. Ebit lah. Oke, jadi mudah-mudahan Persib menang dan buat yang mau nonton bareng juga besok ada nonton bareng di Unpas, di Sekretariat Piking Jan Gurame terus ada di Sidoli kan di langsung diopernya. Oh, dioper di Sidoli. Gede. Terus gede. Tapi di kantor Persib juga ada di atas. Kelak tendek meni Oke, pertama mudah-mudahan Persib menang lah besok kan. Yang ya oke. Okay. Okay. Sebelum kita pamit mungkin karena kita tanggal 15 jadi kita berdoa sekarang. 15 sebenarnya besok main Persib di suatu tanggal 15 sindrom ya. Oke. Kita berdoa semoga Persib menang besok melawan Persib Kediri, semoga pemain Persib diberi kemudahan untuk memenangkan pertandingan. Okay. Semangat. Doanya yang khusus karena doa yang khusus akan dikabulkan. Oke. Cabur. Nah, mulai. Amin. Amin, ya Allah alamin. Karena di sini kita kan selalu berdoa mah ya untuk kemenangan Persib. Ya. Oke, terima kasih buat Pak Boboto yang ada di rumah dan tetap jangan main belakang, Pak Boboto. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sip aing pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa nah, sekarang saya sendirian. Karena Mang Ayi lagi di WC. Kediri. Kediri keluar. Oke, silakan telepon ke 203 seberapa? Atau 305. Hah? 210-305. Jadi di acara Persib Aing Ayi pisan, kita akan ada yang baru-baru dikit lah, lumayan simple. Kita langsung lihat klasemen sementara untuk pertandingan, sisa pertandingan dan yang kemarin menang. Kita ke Bung Ayi Sparman. Mana ya klasemen tuan? Klasemen mana? Oke, sekarang nah datang ya. Jadi sekarang kita lihat klasemen. Penuh. Jadi kemarin kita nih posisi Persib sih sekarang posisi keempat. Padahal kemarin kita ketiga, ya. Tersalip oleh Sriwijaya karena Sriwijaya menang. Tapi Sriwijaya main sudah 30. Nah, kita baru 27. Jadi hitung-hitungannya kita masih bisa mengejar posisi kedua. Kalau posisi pertama itu bisa saja. Asal Sriwijaya tisoledat 3 kali minimal. Betul. Ya. Jadi sekarang kita posisi masih bisa kedua, dan kalau kedua kita akan mengikuti Piala Champion Asia. Dan Champion Asia kita akan nontonnya bukan di Indonesia lagi. Kita akan nonton ke Singapura. Thailand. Dan banyak lagi, many people. Oke. Okay? Oh, Blue Babi nanti. Jadi seperti lagu Peter Pan. Oke. Okay? Yang guys, gitulah klasemennya. Ayo orang kadinya ke anel teleponnya. Oke. Jadi dari itu hitungan Persipura kalah 2 kali, draw 1 kali, kita menang terus, dan catatan juga Persib menang terus. Insya Allah juara gitu. Dan Persiwa, ya mungkin Persiwa agak rame lah sama kita walaupun beda 2 poin ya. Oh jauh, studio tilu jeng studio 8 nyorot kanan pakai lip karena kita pemadam ya. Oke, yang mau telepon ke sini ke berapa ya? Ke 210-305. Oke. Terus kita berasa kawan dulu lah. Jadi turut berduka juga buat Berduka cita buat Mr. Jack Nyobe. Ya Mr. Jack Nyobe, sing sabar we Jack. Ternyata kejadian itu sebelum pertandingan lawan PSMS udah kejadian. Jadi kalau bahasa Sunda mah itu teh karuron namanya. Ya, karuron ya. Tapi enggak apa-apa Nyek, ternyata Nyek profesional sekali. Betul, tapi ya itu juga Nyek jangan diam aja. Oke, siap. Itu kan oke. Okay. SMS sama itu, saya itu teh. SMS sama saya cuma tukar buka. Sumpah. Tukar buka. Kita sekarang ditawar ya. Tong, Persib Aing. Persib Aing. Agus Kicon. Ah, salah-salah. Agus Kicon. Gus. Agus Kicon. Kumada mang Gus? Alhamdulillah. Gus kemarin nonton tuh Kajal Harupan. Nonton. Belah mana? Hah? Belah mana? Di TV. Gus. Oke, prediksi buat besok gimana Gus? Dengan ya ada kabar juga bahwa Christian Gonzalez gak akan main. Dan Nyek Nyobe juga gak akan main. Gak kan Nyek Nyobe itu main? Tuh masih di Bandung. Oh gitu? Kalau Gonjales? Apa? Ada si Gonjales mana tuh main pulang? Ya kan ada klausul kontrak bahwa kalau dibeli dari klub asalnya itu dalam klausul kontrak itu tidak boleh main. Tapi ternyata Jaya Hartono mau memainkan. Tapi kalau Gonjales profesional, tapi harusnya juga Jaya menghargai naon ngaranna teh lah privasi dia dengan supporter dia, tapi enggak masalah lah, kita lihat aja nantinya. Karena pas Nyek Nyobe juga ngalamin. Nyek Nyobe waktu lawan main di Persela, dia main di Persib. Dia enggak main ya profesionalnya. Tapi enggak apa-apa kalau seandainya dipasangin juga paling diteror di sana. Bisi gitu mau jadi pemohon karena jadi di PSSI nah. Betul. Ya kita aja lah. Oi. Pakai penonton di sana. Oh, nah iya teh. Harusnya si kuisnya gelak yang namanya mah beda ini kayak pecelahan pertama. Oke, siap. Kuisnya tebak gambar. Sok tebak gampang. Nah ini Lorenzo Cabanas
mencetak bola ini. Bola yang dicetak oleh Lorenzo Cabanas ini A, B atau C? Mana itu jawab? B. Kita lihat, Wan. 1, 2, 3. Salah, Wan. Putus. Nah, gimana kia, Mai? Pula sampaikan kah, ayah ya tanggapan orang lain kan bahwa Boboto itu kena anarkis kan? Gara-gara Boboto anarkis jadi ditolak di Surabaya, nah, di Kediri. Kediri. Padahal tidak. Tidak. Itu karena emang di Kediri itu situasi jangankan untuk supporter tamu, untuk supporter Kediri aja nggak muat. Ah, jadi ulah sepekan kak, mainatnya mau kejadian juga bahula. Naunta. Persija. Naunta Persija. Deknong. Jadi gitu. Supporter nate muda tidak cukup stadionnya. Jadi gitu. Dia menolak supporter dari luar. Jadi di Urama di Siliwangi dulu lah. Di Siliwangi. Iya, enggak muat. Jangan kan untuk Siliwangi. Untuk kita. Siliwangi mah gede. Naonta. Uni. Oh iya benar. Uni. Leting. Menteng. Ah, leting. Nah, leting. Jadi enggak muat stadionnya. Oh iya, saya mesel lah. Si Menteng dia tuh. Atuan nu gede kan ngetik teh, Wan. Ayah. Buat para boboto yang mungkin ngetik teh. Yang umum juga bahwa bukan dicekal juga gitu kan. Tapi apapun nonton ku ulah lah mau supaya terjadi naon-naon gitu si di Kediri Rate. Ya tapi kan sebenarnya tidak berhak. Ya supporter tamu itu berhak nonton. Emang tidak berhak. Dilaporkeun ka Komnas HAM loba nyarek naon? Iya. Tapi mun kejadian meureun kena. Ya tapi kita nggak jangan pakai atribut aja apa-apa. Arah katibu kan anggar kebawaan. Nah, ambuan. Ngomong. Hah? Beak. Ini ngomong. Ayo sok ngomong ya. Ayo beak. Ayo beak. Ayo beak. Beak ayo. Nggak sian. Nggak yakin. Dadah. Oke, ya udah nanti ke Ebit lagi ya. Udah sini langsung ke Ebit. Udah ke Ebit langsung ke saya lagi. Itu balik si Hendrik mah. Nggak yakin nih. Itu.